ada kecoa laut raksasa. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan jenis baru krustase, yaitu isopoda berukuran raksasa yang pertama dari laut Indonesia loh, yang disebut Batinomus raksasa. Biasa dikenal dengan nama umum kecoa laut raksasa. Tapi, ini berbeda dari kecoa ya, karena dia bukan serangga dan ukurannya yang sangat besar, yaitu bisa lebih dari 30 cm pada usia dewasa. Wow, beneran raksasa dong ini! Halo sahabat LIPI, perkenalkan nama kakak Koni Margareta Sidabalok, tapi panggil saja kakak Koni. Kali ini kita akan belajar tentang temuan terbaru kakak, kecoa laut raksasa, atau bahasa Latinnya Batinomus raksasa. Pasti penasaran dong kenapa disebut kecoa laut raksasa? Yuk simak penjelasannya! Jenis baru ini ditemukan saat ekspedisi South Java Deep Sea Biodiversity Expedition atau SJADES, sebuah penelitian kerjasama antara LIPI dengan National University of Singapore pada tahun 2018. Lokasi penemuannya sendiri berada di Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa pada kedalaman 957 sampai 1259 meter di bawah permukaan laut. Wah, dalam banget ya sahabat LIPI. Hewan ini dikoleksi menggunakan jaring yang besar. Waktu itu penelitiannya naik kapal penelitian Baruna Jaya 8 milik LIPI selama 14 hari. Pasti sahabat LIPI bingung deh. Jadi yang Kak Koni temukan apa sih? Kecoa kan serangga, tapi kok ada di laut? Besar pula. Terus dari tadi yang disebut krustase? Jangan bingung ya sahabat LIPI. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal video, Batinomus sebenarnya merupakan hewan krustase atau saudaranya udang dan kepiting. Namun, agar lebih mudah dikenal dan dibayangkan, maka kita bisa menghubungkan bentuknya dengan hewan yang sudah kita kenal. Dalam hal ini, karena secara sepintas Batinomus mirip sama kecoa rumah, maka Batinomus diberikan nama umum kecoa laut raksasa. Jadi, ingat-ingat! Kecoa dan kecoa laut raksasa itu dari kelompok hewan yang berbeda ya. Kecoa rumah itu termasuk serangga. Kecoa laut raksasa termasuk krustase. Nah, kalau kakak sendiri lebih suka menyebutnya dengan nama isopoda raksasa. Karena memang itu adalah nama kelompok besar hewannya. Siapa yang suka nonton Star Wars? Isopoda raksasa ini juga bisa kita sebut dengan Darth Vader Isopod. Karena wajah isopoda raksasa yang agak mirip-mirip Darth Vader gitu. Wow ya, sahabat LIPI. Penemuan ini merupakan Batinomus pertama dari laut dalam Indonesia dan sangat penting bagi penelitian krustase laut dalam. Karena langkanya penelitian seperti ini di Indonesia. Dan tanggal 8 Juli 2020 lalu, penemuan jenis baru kecoa laut raksasa bernama Batinomus raksasa resmi diterbitkan secara global di ZooKeys. Terbitan temuan ini ditulis bersama oleh kakak sendiri dan dua ahli lain dari Singapura. Batinomus atau isopoda raksasa memiliki tubuh pipih dan keras yang melindungi organ dalamnya. Tetapi wujudnya berbeda dari karapaks atau cangkang keras pada udang ya. Matanya berukuran besar, pipih, dan memiliki jarak cukup jauh di antara keduanya. Organ di bagian kepala adalah sepasang antena panjang dan sepasang antena pendek di ujung kepala. Serta di segmen bagian bawah kepala ada mulut dan anggota tubuh lain yang digunakan untuk menyuap makanan ke mulut. Isopoda raksasa ini memiliki 7 pasang kaki jalan di segmen bagian dada dan 5 pasang kaki renang di segmen bagian perut. Isopoda raksasa juga mempunyai peran penting di ekosistem loh sahabat LIPI. Mereka merupakan cleaner, alias pemakan sisa-sisa makhluk hidup di laut. Umumnya yang dilahap adalah sisa-sisa ikan, moluska, dan krustase lainnya. Dia juga kadang-kadang memakan beberapa hewan yang bergerak lambat dan berukuran lebih kecil. Ternyata, di dasar lautan yang sangat dalam itu ada spesies yang baru kita tahu ya, sahabat LIPI. Bisa jadi, masih banyak lagi spesies yang kita tidak tahu. Karena mengingat betapa besar potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang belum terungkap seperti isopoda raksasa ini. Sahabat LIPI pasti penasaran banget pengen lihat bagaimana rupanya isopoda raksasa ini.
Nah, sahabat LIPI bisa lihat gambar dan foto kecoa raksasa dari terbitan asli yang kakak tulis dan publikasi yang sudah dirilis oleh LIPI ya. Kalau mau lihat awetan hewannya juga bisa loh. Ada di Museum Zoologicum Bogoriense yang ada di Cibinong. Semoga nantinya makin banyak spesies lain yang bisa ditemukan para peneliti. Dan siapa tahu, sahabat LIPI suatu hari juga bisa menemukan spesies baru seperti kakak. Jadi jangan lupa belajar ya, terutama pelajaran biologi. Kita beruntung banget tinggal di Indonesia yang memiliki ragam flora dan fauna. Jadi, paling tidak kita harus tahu tentang mereka. Karena dengan mengetahui, kita akan peduli. Dan kalau kita peduli, pasti kita akan berusaha menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Kak Koni berharap semoga tayangan belajar bersama peneliti kali ini bermanfaat ya untuk sahabat LIPI. Terima kasih sudah bersama Kakak Koni. Stay safe, stay healthy ya sahabat LIPI.